6. Cara membungkus kado agar tampak unik dan menarik Cara membungkus kado menggunakan kain kita akan mempelajari bagaimana membungkus kado menggunakan kain. Cara ini bisa dibilang lebih gampang daripada jika kamu membungkus dan menambahkan berbagai macam hiasan. Kamu harus menyiapkan beberapa bahan untuk mempraktekkan cara ini. Pertama tentu saja kado yang akan dibungkus, kemudian kertas kado, kain, dan selotip bening. Untuk kertas kado dan kainnya, ukurannya menyesuaikan besar barang yang akan dibungkus ya. Semakin besar barangnya, tentu akan membutuhkan kertas dan kain yang besar juga. 1. Meletakkan kado di atas kertas. Pertama, letakkan kado yang akan dibungkus di atas kertas kado. Meletakkannya berlawanan dengan sisi kertas kado ya. Kamu bisa lihat gambarnya. Kalau kado diletakkan secara horizontal, maka kertas kadonya harus miring sekitar 45 derajat. 2. Melipat bagian bawah kertas kado. Setelah meletakkan kado tepat di tengah, selanjutnya lipat bagian bawah kertas kado. Lipat sambil ditekan agar sisi kertas nantinya berbentuk bagus dan rapi. Perhatikan juga pada sisi pojok kiri bawah kertas. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, lipat ke arah dalam dan rapikan dengan sisi yang lainnya. 3. Melipat sisi kiri kertas kado. Setelah bagian pojok kiri bawah terlipat dengan rapi, selanjutnya kamu tinggal melipat sisi kiri kertas kado. Usahakan untuk menekan kertas kado pada sudut barang yang sedang dibungkus ketika melipat. Agar nanti hasilnya berbentuk kotak sempurna dan rapi. Tempelkan hasil lipatan kertas kadonya menggunakan selotip di atas lipatan yang pertama. Hal ini dimaksudkan agar bagian yang sudah dilipat tidak lepas atau kendur. 4. Melipat bagian kanan kertas kado. Setelah sisi kiri selesai dilipat, selanjutnya lipat juga bagian kanannya. Perhatikan pojok kanan bawah kertas kado, rapikan dulu lipatannya dengan menekuknya ke dalam. Setelah selesai, jangan lupa menempelkan selotip 5. Melipat sisi atas kertas kado. Sama seperti sebelumnya. Melipat bagian atas ini juga harus memperhatikan pojok kiri dan kanan kertas kado. Pastikan kamu sudah merapikannya dengan cara melipatnya dulu ke bagian dalam. Kemudian tinggal tekuk kertas kadonya dan rapikan sudut-sudutnya. Terakhir tempelkan selotip. 6. Merapikan bungkusan kertas kado. Setelah selesai terbungkus kertas kado, pastikan bahwa kamu telah membungkusnya dengan rapi. 7. Meletakkan kado di atas kain. Pada tahap pertama tadi kita membungkus kadonya terlebih dahulu menggunakan kertas kado. Hal ini dimaksudkan agar kadonya tetap aman terbungkus kertas kado. Baru setelah itu kita akan membungkus kado hadiahnya menggunakan kain. Seperti langkah pertama, letakkan barang yang akan dibungkus di atas kain. Posisi antara barang dan pembungkusnya menyilang seperti pada awal tadi. 8. Melipat sisi atas dan Selanjutnya kamu tinggal melipat kain bagian bawah dan atas. Lipat terlebih dahulu kain bagian bawah. Jika ada kelebihan kain, letakkan pada bagian bawah barang. Setelah itu baru lipat bagian atas seperti cara sebelumnya. 9. Ikat kain. Setelah bagian bawah dan atas terlipat, kini saatnya untuk mengikat kain. Ambil bagian kanan dan kiri kain, kemudian ikat tepat di tengah-tengah. Usahakan untuk mengikat dengan rapi, bentuk ikatannya menjadi seperti pita. Kini kado kamu sudah terbungkus rapi di dalam kain. Lucu bukan bentuknya? 1. Bungkus kado berbentuk baju. 2. Bungkus kado jadul. Kalau kamu suka yang jadul-jadul, ide di atas mungkin dapat. Cukup bungkus kadonya menggunakan kertas biasa. Tapi setelah itu tambahkan hiasan berupa pita dari bahan kain goni. Terlihat cukup menarik dan lain dari biasanya. 3. Bungkus kado yang bentuknya bulat. Jika hadiah yang akan kamu berikan bentuknya bulat seperti bola misalnya. Cara di atas bisa menjadi salah satu referensi untuk kamu membungkusnya menggunakan kain untuk hadiah tinggal selimuti barang yang akan dibungkus. Kemudian ikat bagian atasnya menggunakan pita dan hiasi pakai bunga-bunga. 4. Silinder Kado Alau kebanyakan orang menggunakan wadah berbentuk kotak untuk meletakkan hadiahnya. Nggak ada salahnya mencoba bentuk silinder untuk barang yang akan dihadiahkan. Pasti akan beda dari kebanyakan orang. 5. Bungkus kado berbentuk pita kalau kamu akan menghadiahkan barang yang tipis dibungkus dengan bentuk seperti pita. Tapi kamu tentu akan membutuhkan kertas kado yang ukurannya cukup besar. 6. Bungkus kado menggunakan kain. Kalau bungkus kado ini tentu kamu sudah bisa. Kan di atas sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menggunakan berbagai jenis dan motif kain untuk menghasilkan bungkusan yang terlihat unik dan menarik. Cara membungkus sebuah hadiah agar menarik dan unik. Contoh-contohnya pun berbeda dari kebanyakan hadiah yang sering diberikan. Ayo segera pelajari caranya, biar hadiah yang kamu berikan akan terkenang. Subscribe.